Sudah cukup kalian, sudah cukup kau hidup di dunia ini. Elbow crab. Kamu kepiting yang tidak berguna. Jangan harap kau bisa menang dari Play with Rega. Tidak ada kekalahan dalam kamus Play with Rega. Apa itu kalah? Coconut crab. Coconut crab, teman-teman, gede banget badannya. Gua lari, gua lari. Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama gue Rega Budi. Di video kali ini kita bakal mainin Fight Crab. Jadi di sini kita bakal pakai kepiting, teman-teman. Dan di sini kepitingnya bisa bisa berantem, teman-teman ya. Kita langsung coba aja campaign di sini. Ada mode versus sama campaign, beda dua ya. Kita coba aja mode yang campaign dulu ya, yang berarti petualangan nih. Ready. Wah, tunggu. Lah udah mulai aja, Pak. Woi. Oh, untuk tutorial gua kaget sumpah loh. Gua kira langsung berantem. Di sini wah, Bapak pencetnya banyak banget, Pak. Q W E R. Duh, ini kayaknya gua harus pakai stick deh. Ini gua tadi pilih apa, suruh pilih mau pakai stick atau mau pakai keyboard. Gua pakai keyboard, teman-teman. Oke, coba aja. Oh, ini buat angkat 2. Set. Oke, ini kanan. Oh, begitu, teman-teman. Bisa berantemnya gitu ya. Kita atasin lagi. Damage your opponent by hitting them while with your clubs ini. Oke. Ah, sini. Kamehameha. Oke. Tunggu. Udah kali ya. Skip. Udah. Oke. Dia pingsan. Gua mencet jalan, mencet WASD ya, seperti biasa pasti WASD. Awas, jangan lagi jalan gua beli. Oke. Terus you can close your pin. Wait. Ini apa sih? Oh, ditutup ini. Ah, dicapit. Au. Tapi gimana caranya ya? Capit. Ah, gila. Ah, gitu tuh. Ai. Susah sumpah. Sumpah susah. Ah, gila susah. Susah, men. Pukul. Shift. Oh, itu buat ngeblok, teman-teman. Oh, itu berhasil tuh, gua kira gagal loh. Ah, jago aing. Ayo si aing jago pencak silat sini. Pencet shift. You can damage your opponent. Oh. Oh, di kayak dipegang gitu ya, dicapit. Ada listrik-listriknya gitu. Ada efek listrik-listriknya begitu ya. Tapi ini susah loh, sumpah. Mainnya susah loh. Gua enggak bohong. Ribet gini enggak bisa lari apa gua. Gua puter-puter. WSD untuk jalan, ya oke. You can dash, oh dash untuk spasi untuk lari. Dend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 . Oke, sekarang kita berantem beneran. Hey. Oh. Ah, gua salah jalan. Iya. Tahan. Ah, gila men. Kok ada gua udah tinggal 14% lagi, teman-teman. Ah, kabur. Jago musuhnya, men. Jago musuhnya, gila. Kena lo. Mundur. Kena lo. Oke, mundur. Ah, lari, gila, men. Susah banget, Bapak. Ini damage-nya kecil banget gua lagi, ya ampun. Harusnya gua ada. Ah, gua capit. Ah. Oke, okay, udah mulai kencang damage gua. Nah, dia kebalik. Saatnya. Oke, okay, saatnya kita keras. Oh. Jadi kayak di ini, teman-teman, di Smackdown di 1 2 3. Kalau dia enggak bisa bangun, dia langsung kalah gitu ya. Jadi gitu. Ready. Red Rock Crab. Ah, ini musuh pertama kita, teman-teman. Ini kita bisa milih apa ya? Pakai crab yang mana? Kabur, Pak. Top global gaming kan. Kecil, bro, ini kecil. Kecil. Ya, bocil mah. Ah, bocil lu. Ah, banyak bayar lu, bocil lu. Kecil lu. Ya elah, ah, bocil doang ini mah. Ngantuk gua. Ngantuk. Oh, ngantuk. Aduh, bocil. Ya Allah. Ini mah apaannya, bro, ya? Ini mah gebuk aja dia terus-terusan bully aja. Ah, bocil. Ha, cine. Urururur. Mati dia. Dia pingsan. Oke, 1 2.
Oh, 3-2-1, go. Wave 2. Oh, bapak. Oh, banyak dia, Pak. Nggak jadi, Pak. Gue ngeremehin dia, ya. Gue udah ngeremehin dia, cuy. Ternyata banyak, cuy. Nggak jadi deh, ampun. Banyak, banyak, cuy. Oh, no. Ah. Sini. Demi gue sakit, tapi ya. Tuh. Kombo. Ora. Gue asal klik, sumpahin lo. Kayak, klik kiri, klik kanan. Nah, gue setrum. Oh, ini gue tempelin. Nah, oke, okay, pingsan. Pingsan lo. Pingsan lagi, wave 3. No. Ke depan pala gue banget sih, curang banget ya. Curang banget depan pala gue banget, gila. Christmas Red Crab sekarang namanya, cuy. Kok gue gak dapat senjata ya? Harusnya dapat senjata juga tau di sini. Oke, okay, ntar gue skip dulu kayaknya, teman-teman. Oke. Okay. You win. Oh, 3 wave ya jadi sini. Gua 2 menit, bro, dapat duit 418. Itu buat apa duitnya, Pak? Kan gua kan kepiting ya, Pak, ya. Emangnya kepiting bisa ke mall ya, Pak, ya? Kepiting kan emang kepiting bisa ke mall ya. Terbang. Gua terbang sendiri, sumpah. Oh. Gua terbang sih. Harusnya sih bisa dapat tutorial dah, quest sih udah. Sekarang baru mulai gitu atau gimana sih ini, gua ngerti. Oh, bentar, Pak. Oh, sekarang ini cuy, tutorial udah, prolog udah. Sekarang ini nih, Crustacean City gitu mungkin ya. Cet. Normal, Pak. Udah jangan hard, Pak. Gua takut, sumpah. Begini masih takut gue, teman-teman. Long arm. Wah, Bapak curang. Curang tangannya panjang, teman-teman. Dia bawa senjata, by the way, tadi. Gua bisa ambil ini loh, by the way. Gua bisa ambil senjata loh di sini. Oh, tapi dia lemah banget, cuy, ini ya, cuy. Pertahanannya dia kecil banget, cuy. Oh, tapi kan berapa wave ya nanti ya? Gua takutnya. Oh, kita bisa mencet Q tadi, Q. Q bisa mencet Q, 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 Q. Nah, oh, aku bawa agak. Ini gua dapat mobil, cuy. Kok lepas sih mobilnya, cuy? Nah, dia kebalik. Gak mati. Gila, keras banget. Nah, pukul. Let's go! Oh, cepet banget, gak? Cuma 46 detik, cuy. Tapi gue, ini mode normal sih. Ini mode normal sih. Kalau mode hard, ya udah mati gue, cuy. Gak bisa, cuy. Ada lagi, cuy. Ini gila sih. Elbow crab. Ini gila sih. Tunggu. Gue bisa ambil senjata ini. Nah! Aku bawa mobil, teman-teman. Gila, Menda. Dia bawa pohon, teman-teman. Oh, bisa gue gebukin nih. Oh, meledak dia, cuy. Kalau gue gebuk dia meledak, cuy. Gue butuh mobil. Sumpah. Gue butuh mobil. Nih, damage-nya sakit nih mobil tadi. Nah, aku bawa mobil. Gebuk. Mampus, meleduk kau pakai mobil tuh. Kok gila, men. 24%. Nah. Dia mah curang pakai pohon apa tuh, pohon palem ya? Keras, cuy. Keras, sumpah. Tusuk. Sini. Ora. Sampai naik gitu loh. Sudah cukup kau hidup di dunia ini. Elbow crab. Kamu kepiting yang tidak berguna. Jangan harap kau bisa menang dari Play with Rega. Tidak ada kekalahan dalam kamus Play with Rega. Apa itu kalah? Gue kolat krim, teman-teman. Gede banget tolanya. Gue lari. Sumpah, gede banget tolanya. Bapak, gue kalah ini, Bapak. Gede banget tolanya, cuy. Aduh, gue mau ambil ini, gue mau ambil senjata, gak bisa, susah. Oke, tangkap. Badan doang gede lu, otak lu kecil. Badan lu gede, otak lu kecil. Ternyata gampang dia, cuy. Badan lu gede, otak lu kecil. Makanya belajar sana, disuruh PSBB itu belajar di rumah ya. Bukan main Mobile Legend, belajar di rumah lu. Enggak bisa berantem sini lu, ha? Wing Chun. Gila, men. Tapi dia keras banget tuh, beneran. Udah 65% tapi dia belum jatuh. Gua kira gua mati. Oke, gua pakai senjata baru. Bapak, gue mati. Oke. Apaan suara-suara tung-tang-tung-trang dia? Pohon gue hilang, cuy.
Pohon gue hilang, Gila, udah dua. Udah 7 pohon sini gak mati-mati. Gue yang mati, gue yang mati. Oke, gue blok. Ah, pingsan. Let's go. Let's go, Rega Budi. Let's go. The Global Game Ikan. Masih ada. Lobster tuh, teman. Gue kira habis. Sumpah, bro, enggak. Aduh. Dia mah curang kan. Oh, bawa pistol. Curang di bawa pistol, cuy. Oke, gini. Gua bawa ini. Oke, teman-teman, gua bawa dua senjata yang paling ampuh. Ah! Ayo! Langsung hancur dong ini gua, cuy. Nanti langsung hancur tuh, sumpah. Senjata gua langsung hancur. Ah, gila men, sakit banget damage-nya loh. Gua enggak bohong. Damage sakit banget loh. Pakai mobil. Malduk, mampus. Ah, gila men, sakit banget damage-nya, Bapak curang. Curang. Ah, gila men. Gua udah pakai seluruh senjata-senjata yang gua punya, bro. Blok. Jatuh. Let's go. Gila. Gila, jago banget gua udah gila. Gila, jago banget gua. Masih. Masih ada lobster lagi. Pakai roket bercanda ini game. Pakai roket. Eh, bukan roket, apa itu ya? Lobster warna biru yang keras ini. Pakai roket bener, cuy. Dan roketnya enggak bisa lepas gitu loh, kayak gila main damage. Ah, ini parah sih. Nanti damage-nya. Belum apa-apa, gua udah 19% lagi darah gua. Udah berkurang 20% darah gua, cuy. Ah, ini parah sih. Ini percuma sih, bro. Gua enggak bisa lawan dia kayaknya, cuy. Ah, bodo amat. Spamming. Gua enggak dikasih kesempatan buat ngambil senjata loh tadi loh. Keburu di pas kontinya langsung ada musuhnya gitu, boy. Bodo amat, kita push, teman-teman. Push, bisa. No. Gua pingsan. Oke, enggak. Dia jatuh. Kok dia enggak mati sih? Nah, mati. Ah, gila, men. Gua panik banget, sumpah. Udah dong. Itu apaan? Ini apaan, teman-teman? Carrier clip. Ah, Bapak. Gua lawan tuan clip aja enggak berani. Tapi dia mereka enggak tahu sakit kayaknya, cuy. Oh, tapi dia tinggi, cuy. Dia kok enggak ngurangin darah gua ya? Darah gua masih banyak loh ini loh. Oh, main top global game ikan. Ingat Rega Budi, kamu ada top global game ikan. Seluruh ikan di muka bumi udah pernah kamu coba. Muka bumi enggak tuh. Ah, gila dibakar. Gila kamehameha. Kamehameha dong. Enggak. Ah, gila gua enggak mati. Dia bisa kamehameha, teman-teman. Ini parah banget sih dia bisa kamehameha. Jadi tiba-tiba gua tadi kamehameha ya. Dia punya kemampuan ajaib gitu, cuy. Oke, sip. Oke, mampus. Udah 106% ya, lihat. 106% dan dia masih bisa survive. 113. No. Ah, gila men. Bangun lagi dia. Dia bangun lagi dong. Oke. Jangan sampai dia kamehameha lagi, cuy. Ini kalau dia kamehameha lagi mungkin gua bakal jatuh dan mati ya. 2, 1. Let's go. Wow! Yes, man. Top global game ikan. Gak sia-sia gua kuliah jurusan perikanan. Jurusan permonsteran di sini ya. Permonsteran, peralienan ya. Jadi jago berantem nih gua nih ya. Gak sia-sia gua, cuy. New items add. Ah, gua dapat senjata baru, cuy, dan gua dapetin ikan lagi. Dapetin ini baru, gua rasa kepiting baru ya. Hyper mode is now available. Oh, ini berarti udah beres semua. Ada satu lagi, cuy. X. Bisakah gua ganti ini gua, cuy? Ganti si ini nih bisa gua ganti equipment. Wow, tunggu. Kita gua bisa ganti clownnya ya. Bentar. Crab gua. Masa ini enggak bisa gua ganti crab gua ya? Gimana caranya? Coba main dulu sebentar ya. Oh, gini teman-teman. Di sini gua bisa ke shop. Bisa buy item ya. Dan ada senjatanya banyak banget ini, gila. Ada claymore, apa ini, Bapak? Ada shuriken. Itu Naruto gitunya.
Jadi kita bisa beli juga ini kita kepiting nih. Kita beli kepiting termahal, coconut crepe. Coconut crepe gede sih sebenarnya tadi ya. Oh, dan kayaknya tadi paling keras deh coconut crepe, enggak sih? Atau carrier crepe. Carrier crepe tadi yang panjang, yang tinggi ya kalau enggak salah. Kayaknya gua bingung banget sumpah ini. Gua beli yang mana ya? Carrier sama coconut soalnya sama-sama ini cuy. Kayaknya coconut aja ya. Oke, kita beli coconut crepe, teman-teman. Dan kita ganti di sini. Gimana cara ganti crepe-nya, cuy? Gimana cara ganti crepe-nya, cuy? Ini gak ada pilihannya loh. Oh, gua klik snow crab. Cet. Nah, gua ganti jadi coconut. Wah, gede cuy sekarang cuy. Claw-nya bisa gua ganti gak? Gak bisa ya claw-nya ya. Change color, level up. Kita bisa level up juga. Strength kita naikin misalnya. Bentar pak. Oh, butuh duit dia untuk naikin strength. Sebentar, gua mau cobain. Gua pengen coconut crab dan juga satu lagi cuy. Yang gede loh. Satu lagi apa sih? Crab. Aduh, gua lupa lagi. Crab apa tadi ya? Crab... yang gede lah pokoknya tadi yang tinggi teman-teman. Mau cobain ini dua biji ya. Kita bisa ganti warna di sini by the way tuh. Widih diwarnain cuy. Nah, ini warna biru gimana? Ini aja kali warna ini cuy. Oren-oren gitu kayaknya lebih keren. Dan tadi tuh ternyata bukan dapat item gua rasa, tapi lebih ke dapat shop ya. Kita bisa beli item yang ada di shop ini gua rasa. Weapon. Nah, bisa beli weapon kita sekarang cuy. Gimana kalau gua beli pedang teman-teman? Let's go kita beli pedang. Lalu kita ganti di claw. Nah, jadi gue bawa pedang sekarang. Oke, teman-teman kita bakal coba fight lagi di sini. Ada level X di ultimate Krusta Mecha Crab Street fight. Oke, tapi ada juga sih it's it. Ada yang X ini ya, ada yang satu ini. Gue cobain X dulu deh. Oke, cobain aja dulu. Ini gue ngatain apaan. Ready. Pedang gue mana, Pak? Oh, iya pedang gue di kanan. Ora. Ah. Oke. Oke. Damage gue sakit banget, liatin. Kok sama sih? Ini sama cuy. Levelnya sama lah gue rasa loh. Dan pedangnya tuh gak jatuh-jatuh teman-teman di sini. Nanti pedangnya tetap ada di tangan gue. Wah, ini fix sih. Kayaknya gue salah beli kepiting ya. Kayaknya tadi gue harusnya beli yang tinggi cuy. Yang carrier clip ya. Kalau nanti itu kan panjang tinggi ke atas. Oh, ini kepiting-kepiting yang tadi teman-teman. Kalau gitu kita keluar aja. Kita quit aja ya teman-teman. Oke, gue mau cobain aja yang ini cuy kalau gitu. Krabby Chivalry Swords and Sails. Nah ini ya teman-teman campaign-nya kita cobain. Ah, gila men, apa itu horse hair crab? Awal mulai udah pakai pedang dia bro. Ah, kena. Wah, parah. Oke. Dia kecil sih badannya cuy. Lebih gampang ya. Cuman yang gue, oh gue bawa kursi teman-teman. Kegedean di kursinya, gila. Gila, keras banget. Sumpah. Ah, ini next. Bener, ini fix. Next time gua harus. Ada hyper mode. R. Oh. Hyper mode, cuy. Ada hyper mode. Bankai, teman-teman. Ini semacam bankai, gua rasa. Hyper mode itu semacam bankai gitu, gua rasa. Bankai. Dan pedang gua sekarang jadi dua ya di sini. Gua jadi Kirito di sini, teman-teman. Kirito! Akhirnya Kirito sudah tidak AFK lagi karena dimainin sama Playmate Mega di sini. Gue jadi Kirito, pedang kedua. Tapi pedang yang kiri udah mau hancur, cuy. Pedang yang kiri udah mau hancur. Ya, betul. Ah, ajar. Dikit lagi mati. Oke, dia mati. Wah, ini parah sih. Jadi gua kayak disuruh terus-terusan berantem. Oh, enggak. Gua kira gua disuruh terus-terusan berantem tanpa ada istirahat ya. Ternyata enggak. Di sini gua dikasih istirahat. Apa ini lobster? Dua ekor langsung lobsternya cuy. Ready fight. Wah, warnanya hijau begitu kayak kena racun cuy. Pakai palutor bro, itu sumpah dong pakai palutor loh. Pakai palutor dia. Ah, gila men, ini susah banget. Gua harus habis satu persatu ya. Kita habisin dulu long arm crab. Oke, dia jatuh. Satu lagi yang ini. Let's go. Gak ada kata ampun buat para penjajah. Tidak ada kata ampun buat para penjajah. Kamu ah. Mati kamu. Mati kamu lobster. Gua jadi lobster saus tiram kamu ha. Lobster saus tiram kamu. Gila men katanya itu. Ah. Ini sumpah suaranya kok prang tang prang teng kayak tukang ini Pak. Kayak tukang asinan, Bro. Kayak tukang asinan di rumah gua loh. Oke, kita pakai bankai. 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 Mati kamu. Oke. Mati. Let's go. Berhasil gua. Ini beneran. Nanti kayaknya gua bakal beli lagi crab-nya ya.
kita bakal beli crab yang ini, yang carrier crab, supaya tinggi. Jadi gue tinggi cuy, paling tinggi, lalu enak lah berantemnya. Dan ini juga belum, gue belum sama sekali belum level up ya, belum level up sih karakternya, karakter nggak tuh. Belum level up si Kirito cuy, ini ntar si Kirito gue level up, jadi supaya si Kirito ini makin hebat kalau dia berantem. Oke, okay. Oh, pedang gue lepas satu cuy, pedang gue lepas satu, pedang gue lepas satu, no way, tapi nggak apa-apa. Oke, okay, bisa bankai, bisa bankai teman-teman, pakai kursi, debu pakai kursi, pedang gue hancur. Ah gila dia, udah gue mau mati, gue mati, gue mati, gue bawa kampak ke sini teman-teman, let's go. Ah, habisin. Blue crab, blue crab tapi warnanya merah tuh. Oh gitu ya, namanya blue crab tapi warnanya merah. Gue gak ngerti, sumpah gue gak ngerti sih, namanya blue crab tapi warnanya merah. Eh belum mati dia, no, gue kira dia kalah. Ah gue kena prank. Ah gue kena prank lu, parah lu. Ya ah gue kena prank. Oke, okay, oke okay, mati dia, mati dia, mati dia. Ah, oke okay. Gila susah banget bro, ini gak bohong. Please, pedang gue balik lagi. No, pedang gue gak balik lagi cuy. Ah, dia bawa tombak. Dia bawa tombak javelin loh, yang kayak buat kaisar-kaisar zaman dulu. Ah, gue lari, 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 gue lari. Ah, gak bisa sih. Gak ada kesempatan gue buat lari cuy. Ah, gue butuh senjata, please, please. Give me something. Give me something. Oke, okay, gue dapat senjata. Sip. Pakai lampu gua cuy. Dia pakai perisai. Sakit banget. Tapi panjang sih dia. Kayaknya dia kesusahan gitu untuk pegang senjatanya cuy. Karena terlalu panjang. Iya, kayaknya terlalu panjang tuh susah dia megangnya. Oke. Okay. Lepas satu senjata gua, satu yang kiri. Oke, okay. Tapi enggak apa-apa. Kita tetap kuat di sini teman-teman. Sudahlah. Menyerahlah di tangan Rega Budi. Gak ada kekalahan. Apa itu kalah? Kalah itu hanya untuk orang lemah. Oke, okay, gue bisa hire per mod. Kayaknya udah gak perlu gue klik dulu. Kita continue. Gue gak dapet senjata by the way, sumpah. Dapet satu senjata gue di kanan. Dia ngene scrap, dia bawa palutor juga. Gue bawa set lagi di kiri. Kiri, kiu, kiu. Oke, okay, dapat pedang gue. Kita pakai hyper mod teman-teman, siap-siap. Let's go. Dend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 . Bankai. Palu, wah palu sakit banget, 10% sekali hajar cuy. Sekali ngajar gue damage-nya 10%. Ini gila banget sumpah. 10% sekali hajar dong. Oke, okay. Selama gue tempel dia, dia bakal susahan buat nyerang gue. Oke, okay. Tapi ini game absurd banget sih sumpah. Gue kayak klik-klik aja asal cuy. Gue mau hajar-hajar aja bodo amat gitu cuy. Klik kiri, klik kanan, klik kiri, klik kanan. Yang penting gue hajar aja, terus kalau bisa lihat senjata gue langsung pakai gitu teman-teman. Nah dia udah kalah. Ah kalah kan? Eh belum, dia kuat. Oke pingsan lagi. Pingsan, kenok, dia kenok. Oke dia kenok lagi teman-teman. Dia kenok, let's go, berhasil. Oke, continue. Ada pelutor, kita ambil pelutornya. Final. Oke, gue dapet pelutor. Mud crab namanya teman-teman. Kayaknya gue mundur dulu. Oh ini nih. Yuk. No. Oke. Okay. Dapat pedang dan juga tombak. No. Kenapa gue malah muter? Ah. Wah gila men. Pedangnya cuy gila. Wah ini curang. Pedangnya nyala dong. Keren banget sumpah. Pedangnya nyala cuy. Pedang itu pedang Kirito yang asli. Itu pedang Kirito yang asli teman-teman. Dah gue habis. Keras banget. Ini orang keras banget asli. Gua enggak bisa blok. Oke, kita pakai hyper mode. Oke, selama gua pakai hyper mode aman. Damage gua lebih sakit, bro. Adik. Wah, gila bisa kamehameha lagi dia. Ah, gila men, gua sampai mundur gila. Gua sampai mundur jauh banget, cuy. Ini gila banget nih orang. Ah, apalong. Apalah itu pakai. Ah, ini apalong. Ngeri banget serangan dia. Sakit banget, Mbak. Sakit banget, gila. Gue gak bisa berkutik, dadarnya gak berkurang cuy. Gue jatuh. Hypermode lagi. Oke. Dia gak jatuh sumpah bro. Ini tadi asalnya dadarnya berkurang ya. Sekarang dadarnya gak berkurang sama sekali cuy. 1%. Ah ini gak bisa gue kenokin sih dia cuy. Ini mah keras banget bro. Mundur. Gue kenok. No!
Nah, keras. Let's go, play with Rega. Ah, gila, parah. Kabur. Kabur. Ah, gila, enggak bisa lari gua. Gua udah lama banget. Gua lama banget sih. Lama banget gua udah. Ah, gua paket apa pas bunga nih apalah. Ah, gua timpa, gua enggak bisa bangun. Ah, gila cuy. Ini susah banget, dia keras banget dia remake-nya. Masih bisa continue. Yuk. Would you like some assistance? Oke. Okay. Cobain aja lah. Apa itu assistance? Susah banget nih orang. Oke, jadi kayak ulang laginya aman ya. Jadi kita enggak berantakan barang-barangnya. Oke, gua pakai ini. Lah. Kok final ulang lagi sih ada horse? Kok ada ini sih? Kan tadi final tuh saya tadi ya. Oh, berdua mereka, cuy. Oh. Mohon maaf, Pak. Gua kira dia musuh horse hair clap. Ternyata horse hair clap itu teman-teman. Jadi gua berdua nih sama teman gua. Ah, gila, man. Hyper mode. Damage-nya sakit banget. Sekali kamehameha darah gue berkurangnya 50%. Kan gila banget nih orang. Ini kepiting cuy. Gila banget nih kepiting. Pedang Kirito-nya itu loh. Gak bisa di-block juga sih. Ah, gila. Tuh apa lagi dia. Oke, jatuh. Ada horse hair clap itu bantu banget, sumpah. Dia bantu banget. Ah, gila, apaan tuh? Apaan itu, bro? Kamu itu jahat, kamu itu curang. Aku tidak menerima kecurangan, mati kamu. Ya Allah, akhirnya gue menang walaupun pakai bantuan sih menangnya teman-teman ya. Ya gimana ya, gue gak bisa menang kalau gue sendirian sama dia cuy. Ikut banget bro. Dan gue dapetin lagi new item, nah add to shop ya. Gue dapet pedang Kirito dong. Dapat hyper skill gue di sini. Gue back dulu teman-teman. Gue lihat dulu buy ya di sini. Gue bisa sell juga ya. Gimana kalau gue sell crab? Gue bisa jualan. Ini snow crab jual aja ya. Would you like? Jual aja pas snow crab pak. Udah nggak berguna ya teman-teman. Buy, kita buy crab dulu. Kita bisa beli kepiting lagi di sini. Banyak sih kepitingnya cuy. Carrier crab tuh. Mau cobain carrier crab sih gue niatnya ya. Karena carrier crab ini mungkin tinggi ya. Kalau nggak salah dia lebih paling tinggi dibandingkan dengan kepiting-kepiting yang lain. Oke lah, tapi itu dia teman-teman. Nanti gue bakal beli mungkin kalau misalnya kalian suka. Jadi dia namanya Fight Crab dan di mode adventure-nya ini masih banyak ada lagi experience Ninja Crab. Ninja Crab apa tuh Ninja Crab? Nama Krabby Walk and Fire ya. Gue penasaran. Pokoknya kalian tulis aja di kolom komentar mau minta gue untuk lanjutin game ini atau nggak usah ya. So, terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton video gue. Jangan lupa untuk kasih like, comment, share dan juga subscribe channel gue. Terima kasih banyak. See you next time.